มีแต่เรากับเราต่อจากวันนี้จับมือร่วมสร้างร่วมสนับสนุนโดยบุ๊ม Family ทีมงานก้อนบุญวาเฮดปั๊มปาวาสายบุรีห้างหุ้นส่วนจำกัดนราแบรนด์เซอร์วิสทีมงานอั้นฮาชิดบังมินใจเผื่อแผ่โรงเชือดไก่สาลาแดงเอียเรดิโอฮาดิษอุบัยจิวเวลรี่ร้านเพชรทองไมมูนทุ่งยางแดงอิสลามนราร้านอาหารนาแซซีฟู้ดร้านอาหารลังกาสุกัดอำเภอยี่งอโครงการขยะความดีก้อนบุญวาเฮดห้างหุ้นส่วนจำกัดยี่งอการค้าร้านทองนูรีนมาลิกสายบุรีห้างทองอัลอามีนปาลัดครอบติดดินคนเลี้ยงแพะเทศบาลตำบลยี่งอห้างทองฟิตตีปาลัดโอเคปริ้นช็อปแห่งสยามร่วมแรงร่วมใจสร้างบ้านเราอยู่บนสยามอาลาสบagai contohDan kepada kapung-kapung yang lain dan ampa-ampa yang lain, insyaAllah ta'ala. Alhamdulillah, ibu bapa yang dirahmatul Allah, hari ini kita duduk dalam hari yang mulia, dan hari 10 Awal Zulhijjah, dan tak beberapa hari lagi kita akan dapat keseningan. Kita akan raya lah, teman-teman. Kita akan rasa senang dan bahagia. Nah, pasal tu, keseningan,kebahagiaan, kemesraan di dalam Islam, dia kena mula dengan ibadat. Kalau Raya Aidilfitri, dia mula dengan siam, dengan puasa, dengan tahajud, dengan i'tikaf, baru kita, Allah Ta'ala beri hadiah kepada kita. Begitu juga, Aidil Adha, Allah Ta'ala suruh kita ibadat 10 Awal Zulhijjah, dengan segala ibadat. Kalau kita baca dalam hadis kelebihan 10 Zulhijjah ni, belum saya nak masuk tajuk saya,Nah, banyak Nabi sebut ahabbu ilallah wa a'zamu indallah wa afdalu indallah afdalul ayyamid dunya, setengah hadis sebaik-baik hari di atas dunia ni ialah 10 hari Zulhijjah. Alhamdulillah hari ini salah satu daripada malam 10 Zulhijjah kita boleh raya, dan malaikat catat kepada kita, kita ada keramaian untuk tafaqquh fiddin, untuk nakmengaji agama Allah Subhanahu Wa Taala betul, ceramah di atas padang yang kita duduk. Alhamdulillah. Ibu bapa yang dirahmatul Allah, soal keseningan, soal kebahagiaan semua manusia nak. Manusia mari di atas dunia ni, dia ingin kepada kebahagiaan, nak kepada keseningan. Tapi keseningan tadi, manusia dia kelih tak sama. Setengah tadi, dia kata keseningan duduk di pangkat.Kalau boleh naik pakat tinggi, orang puja kita, orang pimpin kita, orang buka pintu kereta kita, orang sanjung kita, soro-soro kita, nama-nama kita ada orang sebut. Setengah tadi dia bayang kata, kemuliaan tadi duduk di kekuatan ataupun duduk di apa? Amnat, kekuasaan dia, pangkat tinggi dan sebagainya. Sebenarnya, di dalam sejarah Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, Fir'aun ni dia mempunyai kerajaan Mesir. Negeri yang paling besar dan mempunyai cukup Mesir pada masa itu. Masa itu Fir'aun dia berbangga dengan pangkat dia. Alaisali mulku Misra. Bukankah kami sebagai pemilik Mesir? Bukankah kami sebagai raja Mesir? Fir'aun dia bangga dengan pangkat dia. Nah, wahadihi al-anhar tajri min tahti.Dan air sungai duk berlari ikut depan kami. Fir'aun bangga dengan milik oleh kerajaan. Kerana negeri Mesir ni, ibu bapa yang dirahmati oleh Allah, negeri yang ulama kata, umara ataupun wali umis, governor yang duduk tugas di Mesir, ta'dilul khilafah. Seumpama khilafah dah. Pasal tu, siapa milik Mesir,siapa jadi kerajaan Mesir, seolah-olah dia ni jadi khalifah dah. Kerana Mesir ni dia ada mempunyai kerajaan, dia mempunyai rakyat banyak dan sebagainya. Dapat satu negeri Mesir pada masa sekarang ni pun, dia mahu tak say untuk nak islami, orang-orang minat Islam, orang-orang minat kepada agama naik.
Dan kerana kekuatan dia tu memang hebat. Oleh tu Firaun, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia berbangga dengan Mesir dan dia berbangga dengan pangkat dia. Tapi so akhirnya pangkat Firaun tak boleh tolong dia ketika dia lemah air. Walaupun tentera dia duduk sekali dengan dia dan kekuatan senjata duduk sekali dengan dia, tapi dia tak selamat daripada tergelar daripada air juga. Tanda kata kebahagiaan di dalam pangkat ni tidak boleh tolong orang dak. Tidak boleh memberikan kebahagiaan kepada Firaun walaupun dia jadi raja yang besar pada masa itu sekalipun. Satu. Dan yang kedua pula, sebahagian daripada manusia dia kelih kata bahagia dia apabila dia ada harta. Kerana apabila ada harta ni, nah dia boleh buat segala perkara, dia boleh laku segala perkara dan dia tadi boleh terbang di mana tempat. Nak pergi jalan di mana, nak makan di mana, nak tidur di mana, dia bebas kerana dia ada duit, dia ada harta. Itu sebahagian daripada pandangan manusia. Tapi kalau kita kelih dalam Al-Quran, kebahagiaan orang yang ada harta ni pun tak senang juga. Qarun, Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, anak koci dia saja ni, inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulul quwwah. Ulil quwwah. Jadi kekuatan Firaun, kekayaan Qarun ni, nak kata hebat tak hebat dia, dia mempunyai anak koci sehingga beberapa orang lelaki bawa tarak. Kalau kita kelih dalam tafsir ulama, setengah kata 3 orang lelaki bawa tarak, setengah tafsir kata 7 orang, setengah tafsir kata 10 orang, setengah tafsir kata 40 orang. Tapi walau bagaimanapun, Naya kata anak koci saja tu beberapa orang lelaki nak bawa tarak. Anak koci, bukan harta dia, anak koci harta tadi. Kita ni anak koci, anak koci so ni kereta sutih besar mana. Nah, ataupun anak koci, duit kita anak koci halus ya. Apatah lagi barang ataupun harta yang dia milik. Tapi akhirnya Qarun yang berbangga dengan harta, dia rasa kata harta ni boleh tolong dia, harta boleh beri bahagia kepada dia. Sebenarnya tak. So akhirnya Allah Ta'ala azab dia, tergelar di bumi. Hingga siapa sekarang ni pun, kalau siapa pergi di Mesir, nama satu tempat, nama Buhairah Qarun. Buhairah Qarun ni dah jadi pantai, jadi sungai. Dia tidak ada ketandaan kehebatan Qarun, tak ada. Nah, kalau siapa pergi situ, sebagai sungai boleh ngai, boleh naik perahu. Di tengah-tengah pada pasir ni, subhanallah. Patut pada pasir tak ada sungai, okay? Tapi Allah Ta'ala nak beri tunjuk kepada manusia, bahwasanya orang berbangga dengan harta tanpa kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itulah. Itulah ukubat dia, itulah balasan dia. Pasal tu, kita nak cari kesenangan 3 dunia, atas dunia ni, dan alam barzakh, sebagaimana Pitika sebut sani, dan juga alam hari akhirat. Bagaimana kau nak cari kesenangan? Kesenangan kita dah lalu beberapa alam dah ni. Alam zuriat kita lalu dah. Alam dalam perut kita lalu dah. Tapi semua tadi, kebahagiaan kita dalam perut, kebahagiaan kita dalam zuriat tadi, dia tidak terbina di atas amalan kita. Adapun alam yang kita nak lagi akan datang ni, dunia, barzakh, akhirat, nak senang kita, nak bahagia kita, kitalah buat keputusan. Alam dalam perut tadi, dia tak ada sakut dengan kita. Kita tak akhir balik, kita tak ada taklif, Allah Ta'ala tak paksa kita beribadat kepada dia. Dan dia tidak ada kesan apa-apa pun. Tapi alam dunia ni lah yang boleh mengesankan kita, sama ada kita nak senang atas dunia ni dan hari akhirat nanti. Oleh itu, ibu apa yang dirahmati oleh Allah, Qarun yang dia berbangga dengan harta dia, maka harta dia tidak boleh tolong. Kalau kita kelih di dalam sejarah seorang yang paling kaya di atas dunia ni, seorang lelaki paling kaya di atas dunia ni, dan cerita ni cerita sungguh. Dia kaya tak kaya, dia ada kelang untuk bubuh mah dalam tadi. Dan kerajaan British berhutang dengan dia pada masa tu. Ketika kerajaan tak rok perlu kepada duit, dia pergi berhutang dengan seorang lelaki terkaya di dunia ni. Jadi harta dia tu banyak tak banyak, mah dia banyak tak banyak, orang boleh buka pintu ni dia seorang. Orang boleh buka pintu kelang dia tadi. Satu hari, dia masuk bilai duit dalam
dalam bilik dia taruh mah. Tiba-tiba apa pintu tadi koci dengan tidak sengaja. Tuan duduk dalam dan pintu dia ni tak boleh buka, mereka kena buka sebelah luar dan dialah orang buka. Dia masuk dalam tu, dia melaung, akak soro panggil orang dan telefon tak ada mata orang satu. Tak ada siapa dengar. Jadi orang tak tahu kata dia duduk di kelang mah dia tadi. Anak beranak dia, adik beradik dia, suka kata dia pergi musafir, dia jalan pergi kepada seluruh dunia. Kerana dia orang ada duit, dia boleh pergi serata dunia. Dan biasanya kalau dia senyap, mandi pergi luar. Kalau tak ada, terlalu tak ada dalam negeri, dia pergi di luar. Jadi keluarga kesengka kata dia ni pergi luar negeri lah. Jumpa mayat dianya, lepas beberapa minggu lepas pada tu. Mana mayat tu dah jadi hancur habis lah. Orang buka bilik dia tadi, terdapat di atas dinding, dia kata mata rajulun aghna fil alam jau'an. Mati seorang yang terkaya di atas dunia ni, mati dengan keadaan lapar. Mati dia, kakak mah duduk dalam bilik nak makan tak boleh, air tak ada, minum air tak ada. Orang seluruh di luar pun nak tolong tak boleh, kata tak tahu, kata dia duduk dalam. Mati orang yang paling kaya di atas dunia ni, mati dengan keadaan lapar, subhanallah. Tanda kata harta yang kita milik, duit yang kita ada, tidak boleh beri ke apa kebahagiaan bagi kita. Dan setengah-setengah daripada golongan manusia juga, dia sengka kata kebahagiaan dia tadi apabila dia buat benda haram. Apabila dia boleh hisap benda yang dilarangkan oleh Allah, ataupun dia boleh minum benda yang dilarangkan oleh Allah Ta'ala. Wal'iyadzubillah. Ibu apa yang dirahmati oleh Allah? Kebahagiaan kita di atas dunia ni Allah Ta'ala sebut dia dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut dia dalam Al-Quran. Allah Ta'ala raya asal kejadian manusia. Min salsalin min hama'im masnun. Allah Ta'ala jadi manusia daripada tanah. Fa'iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Orang mula-mula Nabi Adam, Allah Ta'ala jadi, Allah Ta'ala raya kata, kita ni ada dua unsur, dua pakcai, dua benda dalam tubuh badan kita ni. Yang pertama, pakcai body ni jadi daripada tanah. Pasal tu kalau siapa rasa senang apabila dia takabur dengan orang, berasa senang apabila dia megah-megah dengan orang, ingat bahawasanya kejadian kita ni bukan hebat kali. Pasal tu iblis tak ada nak sujud kita. Kita asal kejadian kita bukan hebat kali tanah ya. Tanah ni dan tanah liat pula. Tanah liat ni kata ulama, kalau kita duduk lama, tak lama dia bau busuk apabila kena air. Pasal tu kita ni kalau kita tak mandi, kalau kita tak bawa air bau, apakah bau kita? Kerana asal kita daripada tanah yang tidak sebegitu mulia sekalipun. Pasal tu kalau siapa berbangga dengan kata dia ni, dia hebat, dia kuat, dia pandai, dia cerdik, dia bangga, dia berasa mikwamsuk, dia silap. Nah, kerana asal kejadian yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran tadi, asal daripada tanah. Satu. Dan juga Allah Ta'ala sebut juga, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan Allah Ta'ala tiup ruh masuk. Yang pertama daripada tanah, yang kedua daripada ruh. Daripada tanah, dia perlu makanan daripada tanah. Pasal tu kebanyakan makanan kita mari daripada tanah. Nah, kita makan beras ke pokok buah kayu dan sebagainya, ulai dan sayur-sayuran mari daripada tanah. Itu makanan tanah. Banyak mana manusia cari kebahagiaan sekadar tanah. Bubuh, isi, masuk, hengah dengan sebab makan tadi tidak ada keseningan jadi penyakit banyak. Manusia terlupa satu makanan lagi ialah makanan ruh. Makanan ialah berbentuk ibadat. Kalau manusia, pasal tu satu titik pada hari ini, kalau siapa kelih negeri-negeri maju, Jepun kau baik, Korea kau baik, kematian bunuh diri ni masih meningkat. Kau masih kaya orang, kau masih meningkat mati dengan sebab bunuh diri. Kerana apa? Kerana dia tak beri satu makanan ialah makanan ruh. Makanan kita kena dengar Allah Ta'ala. Makanan yang ime kita nak. Ime ni kena mari daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasal tu, kematian mereka itu bukan dengan sebab lapar dah. Bukan dengan sebab susah dah. Tapi mereka bunuh diri dengan sebab apa? Dengan sebab tidak beri makanan ruh. Tidak ada semaya dan taat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Pasal tu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah Taala bui pilih nak jadi rasul dan lagi raja supaya dengan Nabi Sulaiman dan Nabi Daud, tapi Nabi pilih nabiyan apa abdan nabiyya, jadi hamba dan jadi rasul. Nabi kita dia pilih dan tak ada pilih jadi raja dok, kerana dia tahu takut umat dia nak tiru tak leh. Dia pilih sebagai orang susah supaya apa? Kalau susah tadi ramai orang susah dan orang susah boleh tiru kesenangan lagu mana. Susah bukan makna kita susah. Fakir bukan makna kita susah. Fakir je kalau kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala, itulah orang yang paling kaya, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal tu ibu apa yang dirahmati oleh Allah, hari ni kalau kita nak kesenangan di atas dunia, hendaklah kita taat kepada Allah Taala. Wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Siapa yang lalai daripada Allah di atas dunia ni, dia akan hidup tak senang. Nak senang, ulama kata kesenangan ni dia tak mari daripada pacai luar dak. Tak senang dengan sebab kita naik kereta mahal dak. Tak senang dengan sebab kita ada duit banyak dak. Tak senang dengan sebab kita ada orang puja, orang puji kita ramai dak. Kesenangan apabila timbul daripada hati, hati yang bertakwa kepada Allah Taala, itu mari kesenangan. Umar bin Khattab kalau kita kelih dalam sejarah, dia tidur bawah pohon kayu ya jenera. Dia tidur bawah pohon kayu jenera. Nah, tapi kita ni masya-Allah ada makan kenyang, tapi pukul 2 pukul 3 malam ni tak jenera lagi kita. Benar yang kita kena mikir juga ni. Nah, pasal tu para sahabat dia senang oleh kerana dia ada iman. Lama satu sekali nak pesan kepada folk kita, kesenangan di atas dunia ni belum sampai hari akhirat, ialah dengan semaya arihna biha ya Bilal. Ketika Nabi di dalam satu perjalanan ni, dia rayak kepada Bilal, arihna biha ya Bilal, wahai Bilal, tenangkanlah kami dengan semaya. Nabi dia ada khamsuk apabila ada semaya. Nabi ada khamsuk apabila dia dengar Quran. Nah, khamsuk sebenarnya, kebahagiaan sebenarnya apabila taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kebahagiaan sebenar apabila kita patuh dan buat baik kepada dua ibu bapa. Pasal tu Allah Subhanahu Wa Taala paksa kita supaya kita masuk di dalam perangkat Allah Taala supaya kita boleh kesenangan dunia dan akhirat. Karena dia tahu manusia kalau tidak bangkap, dia tak tahu kata dia nak senang lagu mana. Manusia ha kuamsuk mai dah. Dia nak cari kuamsuk di hari akhirat tak leh kalau kita tak patuh dan taat kepada Allah Taala. Pasal tu dengan semayan ni, kalau kita kelih di dalam kajian-kajian sekarang ni, apa? Hak dia mau kaji, darah yang paling comel sekali nak sapa kepada otak kita apabila kita sujud letak dahi kepada Allah Ta'ala. Subhanallah. Nah, itu ibadat yang Allah Ta'ala paksa kita. Dan juga, kesenangan kita ni apabila kita infak fi sabilillah. Ramai orang-orang kaya dia nak derma, bukan dia berimeh pada Allah. Dia bukan berimeh kata dia nak masuk syurga. Tapi dia berasa tenang apabila dia boleh berikah. Nah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Pasal tu kita pun dah dengar satu ayat Quran. Orang nak mati ni dia minta dengan Allah Taala. Nah, supaya dia nak infak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya dia nak jadi orang soleh. Kalau siapa nak senang di atas dunia ni, binakanlah kita sebagai orang yang soleh, insya-Allah kita akan senang. Kalau kita tak senang di atas dunia ni, kalau kita tak taat di atas dunia ni, alam yang lagi akan datang ialah alam kubur, alam barzakh, kita tak akan seni. Oleh itu satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata rakaatani khafifatan, dua rakaat yang ringan-ringan, dua rakaat hak san-san ringan sikit pendek masa ni lebih baik orang duduk dalam kubur daripada dunia dan isi yang kita duduk ni. Atas dunia ni kita duduk balah getah, dua rai, tiga rai, empat rai. Orang duduk dalam kubur tu dia duduk susah kalau dia kata mari di atas dunia ni boleh semaya dua rakaat pendek-pendek. Ramai mana dalam kalengnya kita ni tak jaga semaya sunat oleh kerana dia kata sunat ya. Ramai mana kalengnya kita ni tak jaga semaya sunat duha, semaya sunat witir kerana dia kata sunat. Ramai mana orang tak boleh takbiratul ihram sedekah duduk di 10 awal Zulhijjah. Ibu apa yang dirahmati Allah. Kesenangan kita apabila taat dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukan sekadar tu dak, orang yang tak patuh kepada Allah Taala, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah Taala akan himpun dia dengan orang apa di hari akhirat tadi dengan keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma
waqad kuntu basira. Di hari akhirat dia susah kerana dia susah. Atas dunia dia seni, mata dia nampak nak pergi di mana, dia nak cucuk jarum, nak jahit kain pun dia nampak dengan mata dia. Bahasa pada hari akhirat dia berasa susah tak nampak mata. Qala rabbi lima hasyartani a'ma waqad kuntu basira. Tu dia kata, qala kadzalika atat ayatuna fanasitaha. Allah Ta'ala wak mari ayat, Allah Ta'ala wak mari Quran, Allah Ta'ala wak mari Nabi. Fanasitaha, lalu kamu terlupa, lalu kamu degil, lalu kamu tak wak tak tahu. Fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Begitu juga dari akhirat Allah Ta'ala terlupamu. Allah Ta'ala tak beri kesenangan bagimu. Oleh itu, muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, kesenangan yang kita cari ialah kesenangan yang tak habis. Khalidina fiha abada. Kita akan kekal di dalam syurga. Kesenangan di atas dunia ni, makan ni nak sedap setara mana kalau perut kita kenyai tak akan lalu dah makan. Kata kita walaupun sedap setara mana, walaupun mahal setara mana, tapi apabila kita cukup dah tidur, kita tak akan tidur dah lepas pada tu. Pasal tu, kalau siapa cari kesenangan, kita cari tahta zilalil Quran. Pasal tu Said Qutb dia tulis kitab Tafsir Zilalul Quran. Dia kata siapa hidup di bawah tendus Al-Quran, di bawah tempat teduh Al-Quran, kena kepada Islam lah, dia akan seni dunia dan akhirat. Said Qutb dia tulis kitab dia di dalam gok. Dia tulis tafsir dia di dalam tempat panas, tidak ada air bahkan dengan roti dengan azab. Tapi dia berasa seni. Kenapa? Kerana dia duduk di bawah teduh Al-Quranul Karim. Oleh itu, ibu bapa yang dirahmati oleh Allah, kalau siapa nak seni, alam hak lagi akan datang terbinanya apabila kita taat dan patuh kepada Allah Ta'ala di atas dunia ni. Orang mukmin dia ada kehebatan dia apabila dia kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ajaban li amril mukmin, satu hadis Nabi. Pelik heran perbuatan mukmin ni. Apabila Allah Ta'ala tutsab dia, dia sabar. Apabila Allah Ta'ala tambah nikmat dia, dia syukur. Ini sejarah. Ada seorang ulama dia sebut, seorang lelaki daripada Mesir, dia pergi kerja di Amerika. Kerja satu syarikat, tuan syarikat ni berasa pelik orang ini. Siapa waktu masa semayang, dia semayang. Maknanya, dia jadi anak kolih ya. Orang kerja di dalam syarikat, berasa nampak senang orang ini. Dia mikir kata, saya ni tuan syarikat, orang mempunyai beratus orang kerja dalam syarikat dia. Tapi dalam masa sama, tokek berasa tak senang. Orang makan gaji seni, tokek berasa tak seni. Dia tanya seorang lelaki panggil. Dia tanya sebab apa kau menyebabkan awak seni. Berasa nampak seni. Orang seni dengan tak seni, dia nampak leh. Nah, subhanallah, dia seni ni tingkah laku yang akan tubik kepada anggota kita melalui hati kita. Dia tanya, maka jawab. Seorang lelaki ni dia kata, oleh kerana saya orang mukmin, saya orang beriman, oleh kerana saya orang Islam. Dia kata sebab apa? Dia kata orang Islam ni Nabi ajar, apabila Allah Ta'ala beri nikmat, kita bersyukur. Tapi Allah Ta'ala, apabila Allah Ta'ala tutsab kita, kita sabar. Allah, dia kata, saya tak ada. Saya tak ada benda ni. Saya ada duit, saya tak bersyukur. Dan saya, apabila Allah Ta'ala tutsab saya tak boleh sabar. Maka seorang lelaki ni iklan masuk Islam dengan sebab seorang lelaki yang anak koli ya. Tapi nampak kesenangan, tokeng ngeluh dengan dia. Subhanallah. Ibu apa yang dirahmati oleh Allah. Di dalam sejarah kalau kita kelih kesenangan orang nak rong Amerika, saya dengar sendiri di dalam satu chong daripada chong Dubai. Nak rong Amerika ni dia terkenal dan sekarang ni dia masuk Islam. Dia kata saya ni ha kuam suk mai dai. Saya nyanyi terkenalnya lagu saya, apabila saya bawa lagu ni penuh orang di depan dia, orang beribu, teket-teket orang beli. Tapi dia kata dengan sebab dia nyanyi tu tadi mai mi kuamsu 3 hari ya dia ada. Hari yang mula-mula, hari yang kedua, hari yang ketiga, lepas tu ada susah pada tu. Berasa tak senang, berasa gerlu gesah. Dia cari kuamsu mai dah. Hebat tak hebat dia kata saya ni terkenalnya di Amerika, saya tak ingat nama, dia petinya benda ni berlaku sungguh. Sehingga seorang perempuan tadi tawa untuk nak jadi apa nak tidur sekali dengan dia. Oleh kerana terkenal dia dengan penyanyi tadi. Dia cari, lalulah dia pergi kepada negeri Islam. Nak cari kuamsuk, nak cari kesenangan tadi. Dia terbang pergi di Mesir, terbang pergi di Dubai. Satu kali dia terbang pergi di Dubai, dia dengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Suara azan tadi masuk dari telinga dia, masuk pada hati. Suara azan yang pendek-pendek tadi dia berasa kata seni suara ini. Allahu Akbar. Banyak mana kita yang kita pahal, dia tak pahal azan. Dia tak reti kata orang panggil suruh pergi semayang. Tapi dengan sebab suara azan masuk taluk pergi kepada hati boleh bui kesenengi. Banyak mana kita orang duduk bika, duduk tepi masjid. Tapi orang dengar azan tak ada pergi, tak ada pergi semayang. Banyak mana kita terdengar suara azan di seluruh tempat. Tapi kita tak berasa kesenengi dengan azan dan semayang wal'iyadzubillah. Tapi seorang lelaki ni, dia dengar suara azan dia. Lepas pada tu dia tanya, apakah suara ni menyebabkan kami berasa seni? Orang rakyat kata azan ni ialah panggilan suruh ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk Islam dia. Masuk Islam dan loni ni duk mengaji, baca Quran dan boleh be walillahilham. Rekahnya kata ibu apa yang dirahmatullah Allah, kalau kita nak seni di atas dunia ni, kita jangan cari pacai luar dan kita jangan cari hak luar daripada Allah Taala. Carilah benda dalam Al-Quran. Intamassaktum bihima lan tadillu abada. Taraktu fikum amraini. Nabi tinggal kepada dua perkara pada kita supaya boleh bui kesenangan kepada kita, Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, kesenangan carilah kesenangan di dalam Al-Quran, carilah kesenangan di dalam sunnah Nabi. Kita jangan cari kesenangan benda yang diharam oleh Allah Taala. Kita jangan cari kesenangan benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, kesenangan yang kita dok tunggu-tunggu atas dunia ni hanya sementara. Kesenangan yang kita dok tunggu ialah kita boleh berjumpa dengan Nabi. Dan ketika di letak kita dalam kubur, maka kubur kita raudhatun min riyadil jannah, kebun daripada kebun syurga, bukan daripada lubang daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita alhamdulillah, oleh kerana kita sata, kita cahaya hari kiamat, cahaya hari akhirat, menyebabkan kita seni hati. Ramai nak wicakan di atas dunia ni berasa tak seni kerana dia tak boleh jawab pe lepas pada mati nak pergi mana. Ada seorang tiga orang suat khabar, apa tubik di dalam suat khabar daripada Amerika. Suat khabar ni nak wicakan tiga orang, dia nak cari jawab pe supaya dengan orang Islam. Kerana dia cari jawapan tempat lain tak jumpa. Dia jumpa kata jawapan di dalam agama Islam saja. Lepas pada mati ni ada gapo itu. Lalu dia buat kajian, dia ambil kemera halus bubuh dalam kubur. Setelah mana orang Islam dia tanik, dia bubuh kemera dalam itu. Lepas tu esok ke dia mari gali, terdapatnya kemera itu terbakar. Mayat dah ada tapi kemera terbakar. Jadi salah satu daripada tiga ni tubik suat khabar, salah satu daripada tiga orang ni seorang lelaki tadi masuk Islam. Nah, orang yang kedua sakit, dia terkejut, dia berasa pelik, mikir tak hai kampa pedai. Lepas pada mati ni ada gapo, dia mikir banyak menyebabkan dia tu tubik satu penyakit mati. Dan orang yang hidup pula mereng, jadi bodoh, jadi gila kerana cari jawapan tak jumpa. Jadi nak kata kesenangan ni apabila kita beriman kepada Allah Taala ada jawapan lepas pada kita mati nak pergi mana. Tapi kalulah kita duduk dalam perjalanan ni tak tahu nak pergi mana, orang tanya nak pergi mana tak tahu. Nak pergi mana tak tahu. Ini satu penyakit besar. Tapi alhamdulillah kita Allah Taala beri jawapan supaya hati kita ni dia tahu kata kalau tidak ada jawapan kita akan susah dan gelusah. Masa depan anak kita berasa susah, dan anak kita lepas ngaji nak pergi mana. Apabila kita mati nak pergi mana? Berasa susah hati dah nak atas dunia lah. Apatah lagi jawapan lepas pada kita mati nak pergi mana. Kalau orang mikir sungguh dia berasa susah dan payah. Tapi kesusahan tadi tidak ada kalaulah orang tadi berimeh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal tu kami seru ibu apa yang dirahmatullah Allah, kalau nak dapat kesenangan kita mula dapat awal Zulhijjah ni, buat baik kepada dua ibu bapa dan derma di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, taat dan patuh dan bui salam, kirim salam, kucup tangan kepada dua ibu bapa, insyaAllah kita akan dapat kesenangan dunia dan akhirat. Saya nak akhiri seminit lagi kepada fok kita. Seorang lelaki dia cari kesenangan tak boleh. Seorang lelaki daripada Malaysia, dia kata saya ada anak sebelah orang, tapi anak saya tadi saya hantar ngaji belaka, masuk mahalai boleh, kerja ada tok lelaki, ada anak, ada kereta sutih dua butir seorang. Tapi dia kata dengan ayah ni 7 bulan sekali baru telefon, wal iazu billah.
Nah, kemudahan yang Allah Ta'ala beri ni tak telefon kepada orang tua. Ni bulan, tujuh bulan sekali. Satu kali saya mari di Alostar di Kedah. Nak pergi kepada KL, nak pergi kepada Kuala Lumpur. Nah, dalam klip kita klik. Saya bawa barang banyak dia tu. Apabila sampai stesen sana, telefon kepada anak mari. Anak apa? Dia kata tak apa, saya nak pergi cek, nak pergi jumpa dengan ayah. Tunggu anak sejen tak mari, dua jen tak mari, tiga jen tak mari. Nah, ayah pun ambil barang dengan legu ni dalam beg, muakbah pergi klik rumah. Klik rumah mandi siap, nak sipen, nak berehat. Anak telefon kata ayah duduk mana. Baru telefon. Ayah dia jawab kata tak apa lah anak, ayah sampai ada rumah. Kata seorang lelaki ni, saya tak sedih perbuatan anak. Tapi saya sedih perbuatan saya kepada ayah saya belum pada ni. Saya sedih dengan perbuatan saya belum pada ni terhadap mak saya. Saya jadi pegawai KJN, ada duit, ada kereta. Tapi saya tak pernah kucuk tangan dua ibu bapa saya. Saya tak pernah beli barang hadiah kepada dua ibu bapa saya. Perbuatan anak kepada saya hari ini tidak lain tak bukan mereka balasan yang saya buat belum pada ni. Oleh itu ibu bapa yang dirahmatul Allah, kalau siapa nak seni datang dunia buat baik dua ibu bapa, kucuk tangan dua ibu bapa, khusus nak raya ni, belikanlah walaupun selipar kepik, selipar jepun. Orang tua kita tak ada nak kepada jihad. Dia tak ada pilih jihad comel, tapi dia pilih jihad ikhlas daripada anak yang tulus ikhlas pada dia. Itu yang saya nak pesan pada kita. Maka saya berhenti sekat ni dulu. Aku lukali hadha, astaghfirullah li lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.